Selamat Angelogen Film Pasir 72. Minal Aidin, Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berjumpa lagi dengan Angelo Gamestone Positif 2, yang mana Angelo sudah hampir 2 bulan ini tidak upload video. Karena apa, sahabatku? Karena saya di sini ingin memberitahukan kepada sahabat-sahabat semua bahwasanya kondisi saya ini sedang tahap berobat, sahabat. Kebetulan badan saya ini kemarin itu tidak upload video karena saya kena serangan penyakit saraf. Pinggang saya saraf kejepit, sahabat ya. Jadi saya di sini tidak bisa upload video pada saat-saat 2 bulan penuh, sahabatku. Jadi kali ini saya ingin mengucapkan kepada sahabat-sahabat semua salam, terutama kepada sahabat perbatuan, salam Gamestone, juga kepada sahabat-sahabat saya yang di bagian masak-memasak, terutama begitu juga kepada sahabat-sahabat saya semuanya. Kali ini saya ingin berbagi cerita kepada kalian semua. Ya alhamdulillah sahabat-sahabat ya, selama saya kurang lebih 2 bulan, kali ini saya baru ingin berani lagi untuk upload video kepada kalian semua. Berkat doa kalian, saya ini bisa kembali lagi, bisa tampil, dan bisa lagi kembali lagi bisa upload video untuk mencari dan bertualang lagi. Untuk mencari batu-batu permata yang ada di kehutanan, begitu juga yang ada di kepulauan-kepulauan Riau terkhususnya sahabat ya. Dan jangan kemana-mana sahabat ya. Tak lupa saya juga memberikan kepada kalian juga ada sedikit saya akan menyampaikan untuk perkenalkan batu-batu yang saya upload selama proses dalam tahap berobat saya. Saya juga sedikit banyak untuk mencari batu-batu permata. Di sini saya tidak menampilkan tutorial saya, tetapi di sini saya sudah menampilkan hasil-hasilnya sahabat ya. Ikutin terus sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah ini dia sahabat-sahabatku, batu yang kita akan posting sahabat ya. Ini dia batu, batu rubi dan juga sebagian batu kecubung. Yang mana batu kecubung ini sudah kita jadikan seperti ini ya sahabat ya. Nah ini dia. Mungkin sahabat pencahayaan saya maaf sahabat ya. Seperti ini dia batunya. Dan dia punya ring juga. Ring hitam, yang mana ring ini perpaduan antara titanium hitam, tetapi batu ini kita coba memodelkan seperti ini sahabat ya. Nah seperti ini dia sahabat. Jadi alhamdulillah sahabat ya. Nah, selama saya sakit ya, saya pelan-pelan ingin mencoba buat-buat batu sahabat ya. Alhamdulillah batunya sudah jadi, bahkan sudah banyak yang pesan sahabat ya. Tetapi kali ini saya ingin menampakkan kepada sahabat semua. Inilah hasil batunya yang saya kelola sahabat ya. Semoga ini menjadi barokah juga kepada saya dan juga kepada keluarga-keluarga saya sahabat ya, untuk membantu masa-masa perobatan-perobatan saya sahabat ya. Seperti ini dia batunya sahabat ya. Dan ini dia ringnya, ini adalah perpaduan antara ring yang bercorakkan ular naga sahabat ya. Bercorakkan ular naga seperti ini dia sahabat ya. Ini tak banyak cerita kita ya, alhamdulillah ya sahabat ya. Mungkin sahabat-sahabat Angelo Gamestone Fossil 72 ya, alhamdulillah kalian tetap setia kepada saya walaupun sudah selama 2 bulan ini saya tidak aktif di channel saya. Tapi kali ini saya berjuang melawan penyakit saya, dan saya selalu setia dan saya selalu semangat untuk mengupload batu-batu permata, arti dari kekayaan-kekayaan kita yang ada di Indonesia, khususnya sahabat ya, seperti ini sahabat. Ini adalah batu kecubung biru sahabat ya, yang memiliki ringnya ring hitam sahabat ya, seperti ini. Ini sahabat. Nah ini dia. Ini adalah batu biru ya, batu kecubung sahabat ya. Alhamdulillah semuanya sudah jadi. Dan ini adalah ring apa ya sahabat ya, titanium perak campur apa, campur gold atau emas. Dan ini adalah batu merah ya, kita coba desain seperti ini sahabat ya. Ini seperti ini sahabat ya. Mungkin sahabat-sahabat semua ingin tahu hasil dari saya selama saya 2 bulan tidak upload video, tetapi saya berusaha juga pelan-pelan saya duduk dan merakit dan mendesain batu-batu ini ala kadarnya seperti ini sahabat ya. Semoga ini bermanfaat pada saya, dan juga ini batu ini ada yang minat akan saya jual sahabat, untuk mengapakan obat-obat perobatan saya ini sahabat ya.
Terima kasih banyak sahabatku, yang mana hasil dari upload video saya ini lebih kurangnya, jika di sini banyak kekurangan upload video saya minta maaf kepada kalian semua, terutama kepada sahabat-sahabat Angel Gentle Boss 72, yang mana baru ini saya upload video selama 2 bulan sahabat ya. Tak lupa saya mengucapkan salam pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.